Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gaming Josh. Kali ini kita akan turun di Pochinki yang berada di Rangel. Bilangnya sini sih pembunuh bayaran di sini semua ya, yang jago-jago di Rangel semua. Pochinki sih yang dia berada di tengah-tengah ya. Kita akan turun aja ke situ coy. Apakah itu terbukti ya rame atau tidaknya, kita lihat aja Ciki Josh. Masih jauh. Slow ya, Pak. Kecepatan 26 cukup. Oke. Satu orang tadi sebelah kiri. Kita ambil rumah tengah aja biar enak lah kalau misalnya ketemu musuh kan langsung dekat-dekatan gitu. Oke, kita masuk dulu rumah. Aduh, ada senjata nih. Shotgun aja, Cuk. Cukup pas shotgun. Aduh, enggak deh kalau misalnya buat maju-maju kali 4. Wah, ada mini cuy, mantul. Pindah dulu, pindah sebelah. Wah, ada tadi step di belakang. SMG dong. Kita cari senjata-senjata SMG lah buat ganti shotgun ini. Kalau shotgun sih enak sih kalau misalnya jarak dekat. Oh, ada Scar L kok. Tenang aja, Bo. Ganti dong. Oke. Belum kelihatan posisinya musuh. Kita ambil dulu. Megazing tadi. Terkadang lupa-lupa ya kata-kata megazing itu. Oh, itu ada tadi, step. Oke, dia di sebelah kita. Kita belum ada apa-apa sih, tetap itu saya coy. Kita pakai Scar L kok. Di atas dia. Di atas. Sebelah kiri. Oke, dia masuk. Kita langsung kita pulangkan ya. Connect down. Base-nya hancur, Pak. Punyanya musuhnya itu kita ambilin. Apalah, ambil itunya aja dulu sementara aja kan. Bahayanya takutnya musuh di sini tuh banyak gitu kan. Tapi kok sepi. Tadi terbuka pintunya. Kok sepi deh di sini ya? Biasanya rame loh bilang-bilang orang itu. Tapi kok realitanya enggak gitu ya. Padahal aku sudah jago neon loh. Tuh, nah ada juga senjata. Oke, vektor aja lah. Ganti dulu karena ada peredam tadi kita dapat kan. Oke, dapat magazine-nya juga sekalian. Nice, ini juga sakit sih kalau misalnya pakai vektor ini kalau buat jari dekat ya. Fire speednya lebih tinggi juga dibandingkan yang sumatsingan yang lainnya. Sumatsingan yang paling tinggi yaitu vektor, paling laju lah diibaratkan. Wah, itu ada sebelah kanan suara tadi cuy. Satu hit. Tidak keluar. Oh, bot. Tenang aja. Tenang, slow, 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 slow. Itu bot aja kok. Kita bantai dulu di sini. Wah, jeez, di luar, cuk. Wan dalam dia. School ini jarang juga sih sekarang di school ini. Sepi sekarang school apa sekarang orang-orang tuh kenapa ya mainnya pojok-pojok gitu ya. Aku enggak tahu juga ya, heran juga ya. Sekarang itu mainnya orang-orang tuh pojok-pojok. Wih, dia nembakin mobil kita coy. Kita cari posisinya dulu. Oh, itu dia. Satu hit, dua hit, tiga hit. Oh, sama-sama berdarah ini coy. Sama-sama berdarah. Kita tunduk dulu. Dia healing itu pasti. Dua hit lagi. Ah, sih susah. Susah kalau di belakang pohon itu susah sudah itu. Oke, dia ditembak juga sama orang. Kena semua loh. Kita majuin aja ya palingnya. Oh, itu tuh. Cucu, aimku jeleknya cu. Parah.
Oke, langsung mati, kita pulangkan ke lobby. Mana anjir musuhnya tadi? Hilang, aku pindah posisi. Oh, kita majuin aja, Sir. Gak ada ya? Gak ada. Kita majuin aja. Oh, dia mati, dibunuhin sama yang di atas tadi ya. Pantesan kalau enggak ada kelihatan itu kan. Sekarang dibunuh tadi sama yang di atas itu. Itu lagi ada musuh. 2, 3, 4. Wah, langsung kita kenokan aja. Kita pulangkan welcome to lobby. Oh, kali 6 dong. Pantes dia pakai car tadi. Kali 6 dia, lumayan dah. Sip tuh lootnya. Itu ada musuh. Stepnya. Acuh, lepas cu. Wah, enak memang Victor. Laju tenan ini senjatanya. Tapi pelurnya apa? Kok juga pelurnya ada 40? Aduh, recommended ya. Gue pakai selamanya. Ini Victor ini kok bisa 40 ya. Sayangnya cuma 25 aja. Kalau misalnya dapat magazine cuma 13 kalau nggak salah. 13 ya, 13. Kecil banget. Jadi ya udah recommended. Kita kesini lagi. Apakah ada isinya? Minum. Ntar ada musuh kaget kita. Oh, sudah dulu. Tadi sebelah sana tadi kita lihat enggak apa sih? Core school juga enggak rame. Gak ada orang sudah gini-gini nih. Jarang. Tuh ada mobil. Oke, kita lihat patekin aja dulu. Tuh ada orang musuh. Lepas dulu. 2. Mas Peko. Wih. Oma itu Peko. Gak berani ya turun. Kemana dia tuh? Hit. Nah. Susah juga ya kalau pakai scar L ini. Naik juga dia. Susah. Gak bisa itu, gak bisa. Kelindungan sudah. Gak ada, gak kelihatan pak. Gas cuy, kita naik mobil. Datangin dia aja cuy, yang di atas aja cuy. Tapi belum dibunuh kan. Kita bunuh lah. Kita cari dulu. Gak jauh dari sini dia. Belum kelihatan maksudnya. Oh itu. Dia lagi war itu. Dia perang cu. Main. Minum dulu. Biar gak terjadi apa-apa nanti di jalan. Dan nambah itu ya, fire speed. Ya bukan fire speed sih, move speed. Kita lari.
Tadi dia war sih, ada yang mati tadi di atas. Mana dia? Itu ada motor, ada motor bagi-bagi. Oke, headshot masuk semua. Ada orang cuy. Itu ada step. Itu dia. Oke, kita kenokan. Step ya. Di belakang pohon, pinter kali kau. Mantul banget ini. Lututannya mantul. Oke, sudah penuh juga. Lengkap. Ada step. Langsung kita pulangkan. Welcome to lobby. Aduh, senjatanya tidak ada yang recommended. Ntar kita cari lagi coy. Di depan masih ada tuh musuhnya. Masih ada 8 orang sih. Oleh sincer. Kita ambil air. Kita nggak usah pakai AWP, kayak lapan kita buang aja. Ambil lagi nama ya. Kurang, masih kurang. Oke, kita ambil, sudah. Misalnya kita ambil sampah-sampah, kayak ale-ale, sama pil kita. Kelihatan cuk, saya musuhnya gini cuk. Bayangkan ngepron sudah gini-gini. Bayangkan cacing gaming. Kalau sudah waktu-waktunya gini tuh cacing gaming auto. Oke, ada yang open fire. Kelihatan di depan. Kita mutar aja ya. Saran saya sih mutar. Oh, ada mobil kan. Musuhnya sisa 5 juga. Mana bapak? Belum kelihatan. Pernah dong. Langsung mati. Gak sengaja loh kulempar tadi tuh. Karena ada mobilnya tadi kan. Makanya kulempar, sekalinya ada orangnya lari anjir. Kena, tapi kena bom kita tadi sedikit sih. Sisa scar sih koma. Duh, kali 6 kita pakai. Biar enak nanti kalau bisa dengan spray. Lagi pasti ada orangnya tuh, kalau misalnya mobil pasti ada orangnya. Di rumah ada mobil berarti ada orangnya. Oh ya kan, baru dibilang cuk. Kita minum lagi pil kita. Ih, bagus sekali sih pikir tak sama Oke Jelly Drink ini, langsung penuh dia. Nice. Oh, ada Groza bonfire. Cuk, ada cuk. Kira-kira satu orang. Parah. Parah itu. Kita majuin aja. Ini pasti gocek-gocek, ini pasti ini. Eh, lepas. Oke, kita pulangkan. Welcome to lobby. Tinggal satu dong. Apakah kita mainin-mainin dulu nih ya? Kita lihat dulu sikonnya ya. Kalau misalnya bisa dimainin, mainin aja dulu. Tinggal satu lagi sih, aman aja ini.
Kalau tinggal satu tuh enak, one by one aja. Tahu posisi sudah pasti mati. Makanya saran kalau misalnya one by one nih jangan terlalu banyak apa namanya tembakan ya. Lebih baik kamu puter-puterin aja. Karena kamu spray kan nunggu ya. Kalau nunggu sih, gue bilang sih enggak, kurang seru ya. Kita kan cari chicken kok. Tapi harus agresif. Bagaimana caranya agresif? Biasanya ini musuhnya di bawah-bawah pohon ini. Ngoper jadi cacing, cacing gaming. Kita cari dulu. Cek dulu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Lain. Mana cuy, bang cuy. Oh itu tuh, itu musuhnya. Dia ngoperan. Kita pakai panci aja. Kita pakai panci, kita lihat dulu. Oh dia, ya itu. Dia ngoperan. Pukul atau tatau. Titiu. Aduh, banyol cucu. Pukul panci matinya cucu. Kita kasih love dulu ya. Thank you semuanya.